Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nok Berani. Oke teman-teman, pada video saya kali ini saya tidak akan membahas video tentang tutorial seperti biasanya. Akan tetapi di kesempatan kali ini bertepatan dengan akhir bulan Ramadan, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila selama ini dalam penyampaian video tutorial saya ada satu dua patah yang tidak berkenan di hati teman-teman, ataupun pada saat saya membalas komentar teman-teman ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga di puasa kali ini amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru klik video saya kali ini di awal bulan Syawal, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Semoga di lebaran kali ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya pada awal saya membuat konten YouTube, saya tidak akan semata-mata membahas tanaman bunga ataupun tanaman hortikultura saja, tetapi saya juga akan membahas tentang tanaman buah-buahan. Bisa teman-teman lihat di depan saya ini sudah ada beberapa seedling durian yang nantinya setelah selesai lebaran saya akan membuat video tutorial bagaimana cara penyambungan seedling dengan durian unggul, dan juga saya akan membahas tentang cara pemindahan setelah penyambungan berhasil dilakukan, dan masih banyak lagi teman-teman. Maka dari itu bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja teman-teman subscribe channel saya ini, karena saya akan terus membagikan tips dan trik seputar dunia pertanian untuk teman-teman semua. Berhubung ada beberapa teman-teman yang meminta saya untuk membahas kembali tentang tanam cabai, maka dari itu saya akan membahasnya kembali. Tetapi perlu teman-teman ingat, saya di sini bukanlah seorang yang ahli dalam bercocok tanam. Saya juga masih proses pembelajaran dan terus akan belajar. Dan semoga dengan ilmu dan pengalaman saya yang sangat sedikit bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan yang terakhir, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya akhiri video saya kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.